to this conference is to encourage international conference, competition, and exhibition in Indonesia, Malaysia, and Singapore, also Thailand, for the following areas: research, innovation, conference, competition, mobility, community services, and others as appropriate. Ladies and gentlemen, before we start this event, let's listen to the recital of Holy Quran. Prayers will be delivered by Mr. Dr. Abdul Aziz Kalubi. الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم علما نافعا وعملا ورزقا طيبا اللهم افتح علينا بحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين متكين فائزين بالجنات الفردوس العالى اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجب والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم referred by Associate Professor Dr. Matthew Michael, Dean of the Faculty of Liberal Arts and Social Science. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis yang berbahagia Bapak Rektor University Fathani Thailand, yang berbahagia Bapak Rektor Universitas Narutama Indonesia, para penganjur bersama yang saya hormati, para pembentang, para pensyarah, para pelajar yang saya kasihi sekalian. Saya Mapli Mekong,
Muhammad Rafli bin Abdul Rahman, Dean Fakulti Sastra dan Ilmu Kemasyarakatan, mewakili penganjur bersama hari ini, mengucapkan selamat datang kepada semua hadirin hadirat yang kami hormati di konferensi antarabangsa kali ini yang berada pada tanggal 22 sampai 27 Oktober 2023 yang bertema First World Student Conference International Youth Researcher Competition and Exhibition, yang mengandungi daripada Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Dan juga saya mengucapkan tahniah dan terima kasih serta syukur kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis konferensi antarabangsa hari ini. Semoga kita semua akan beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat nanti insya-Allah. Saya berakhir dengan satu pantun. Makan ketupat di pasar pagi, cicah gulai daging siti. Terima kasih semua yang sudi hadir majlis konferensi ini. Sekian saja. Salam hormat dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Professor Mahri. Okay, well, ladies and gentlemen, after this we will proceed the exhibition and the competition. And for the students who haven't presented their presentation or for abstract and video, you will be moved into this room to the floor that we will already prepare for you. You can step up and then go to the front with Bapak Amrul and also Miss Upari. And all of you who already present for the competitions, you can stay here, or maybe you want to see the exhibition, it is okay. So I will call Bapak Amrul and Miss Upari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for Miss Ella. Okay, there's a big team that will be present. For the team, they'll join in the first room, and the next four team will join in the second room. The team that will join in the first room is team that led by Ahmad Badri Darja. And all students who join in poster competition, they can perform again the poster competition. They can arrange the poster in. And outside, okay. All the students, semua student yang mereka kemarin ikut kompetisi poster, mereka bisa menata kembali poster-posternya, kemudian ditata di bagian depannya. Ada beberapa kelompok yang belum sesuai dengan target yang kita inginkan dari scoringnya, nanti akan ada beberapa lagi ini ya, pertanyaan dari juri. Okay, and the student Perempuan Mas Al-Hikmah Tuan Bertes dengan Ketua Isma Mulihima. Berikutnya dari Mandika Jakarta Pusat Masya Alisa Mulyantoro. Kemudian yang ketiga dari Iman 9 Jakarta Muhammad Rafi Akbar. Kemudian
dari Iman Tiga Jakarta, Najwa Zahara Ramadhani. Okay, so please to join in the pursuit. And next, the team will join in the second room. Dari Untak Sama Minta, Cidia Kusnyanya Wulandari. Kemudian Muhammad, dari MTS Negeri 6 Jakarta Timur, Naila Zahra Alatas. And then the video competition participant from Mantiga Jakarta Pusat, Naswa Zahra Ramadhani, and the last one from SMP Islam Ar-Rahmah, Sarah Amalia. Okay, we will start soon because we have limited time. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amliya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Saya harus ikut dengan Pak Dekan ini, speaking Indonesia, Malaysia, Melayu ya. Kalau saya ini bahasa Jerman nanti repot nanti. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada University Fathani yang sudah memfasilitasi kegiatan kompetisi riset antar bangsa, kalau bahasa Melayunya antar bangsa ya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand,
yang pada saat ini kita berada di Fatani University. Riset ini pada prinsipnya hasil kolaborasi ya, kolaborasi antara BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, sebuah lembaga baru yang didirikan oleh negara, dalam hal ini Presiden Jokowi dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang gabungan dari beberapa lembaga-lembaga riset yang ada di Indonesia. Saya melanjutkan apa yang disampaikan. Harusnya bukan saya yang berdiri di sini, harusnya Bu Tri Mumpuni, salah satu dewan pengarah riset, karena beliau kemarin itu harus berangkat ke Jakarta lagi. Beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan. Pertama, ucapkan terima kasih kepada, ini kan bahagian pertama. Jadi kegiatan ini adalah titik awal dari kegiatan kolaborasi ya, BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dengan beberapa perguruan tinggi, baik itu yang ada di Indonesia maupun di luar negeri ya, terutama sekali antar bangsa yang ada di ASEAN paling tidak. Di sini ada Prof. Herlina ya. Mohon berdiri, Prof. Ini sekaligus my teacher, jadi guru saya juga, gitu. Yang sering marah-marah, gitu. Ada, saya mohon kepada sahabat saya, Bu Dr. Retno, mohon berdiri. Ya, tepuk tangan. Perwakilan dari Mantiga, Bu Leli. Kemudian Bu Yuyun, silakan berdiri. Ada ini dari Jawa Tengah nih, Bu Sri. Terus ada Pak Ustadz Wahid, enggak ada ya? Dari Tangerang UMT, Universitas Negeri Universitas Muhammadiyah Tangerang, ya. Terus dari apa, Samarinda, Prof. Tukimun, jauh-jauh ya dari Kalimantan, yang berkenan hadir. Jadi pada prinsipnya apa yang kita lakukan ini adalah kegiatan pertama. Jadi terbentuknya BRIN ini sudah kurang lebih 2 tahun. Jadi 2 tahun, BRIN ini adalah lembaga yang sedikit cukup besar, karena dia mempunyai kurang lebih 12.000 periset seluruh Indonesia dari macam-macam lembaga. Ada nuklir di situ, ada riset, sains, tech, sosial humaniora, bahasa dan sastra, kemudian ekonomi, ya, pertanian dan seterusnya, digabungkan menjadi satu. Kegiatan ini pada prinsipnya merupakan bagian daripada bagaimana kita mengembangkan anak-anak muda. Jadi rata-rata yang datang ini adalah anak-anak kita, anak-anak saya dari Islamic ya, Islamic School, dari madrasah dan SMA yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan tahun depan bukan hanya keterlibatan di Indonesia, teman-teman, anak-anak kita di Indonesia, tetapi melibatkan semua anak-anak kita yang ada di Thailand, Singapura, Malaysia dan seterusnya. Itu harapan kita. Terus yang kedua, ada pesan dari Bu Tri. Beliau tadi sudah menyampaikan mohon maaf tidak bisa hadir di tempat ini, dan beliau sangat mau, sangat pingin ke Patani untuk bisa berkolaborasi bersama. Mudah-mudahan hari-hari ke depan bisa kita atur, dan seterusnya
dari kegiatan ini kita berharap titik awal dari kegiatan ini dan ke depan mungkin bukan hanya diikuti oleh 94 peserta. Target kita mungkin tahun depan Pak Tani akan menerima sekitar 500 student of Indonesia ya. Tepuk tangan dulu. Itu harapan kita. Karena dari beberapa studi-studi yang kita lakukan, maju mundurnya suatu negara itu harus lewat riset. Memang riset ini penuh dengan butuh bukan hanya SDM-nya yang bagus, tetapi anggarannya juga harus baik, gitu ya, untuk riset. Nggak bisa orang itu bekerja tidak bisa begitu saja. Begitu juga saya sering ke sekolah-sekolah, ke madrasah, ke menyampaikan ke teman-teman para guru, ya, para orang tua siswa, karena riset ini adalah keterlibatan semua orang, gitu ya. Dan sekali lagi BRIN dalam hal ini berharap mudah-mudahan kolaborasi ini bisa terus berlanjut, walaupun kita harus melakukan evaluasi. Beberapa evaluasi-evaluasi itu penting untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Termasuk Bapak dan Ibu sebagai pembimbing, kalau misalnya makannya kurang garamnya, disampaikan ke saya, nanti garamnya kita tambah, gitu ya. Begitu. Jadi itu penting, sebuah evaluasi untuk perbaikan ke depan. Harapan kita ke depan akan lebih baik dan seterusnya. Dan saya berterima kasih sekali lagi kepada support, ya, terutama sekali kepada sekolah-sekolah yang sudah saya sebutkan tadi. Karena bahagian, misalnya contohnya Bu Yuyun itu bawa siswanya kurang lebih 25 ya, 22 siswa, termasuk orang tua siswa yang memberikan support. Tepuk tangan dulu Bu Yuyun. Dan Bu Erlin, mana Ibu Erlin, enggak saya sebutkan, ini di mana dia, keluar ya. Dari MAN 9 ada MAN 3 ya, kemudian ada MTS. Bu ini MTS-nya Bu Hania, keluar ya. Bu, saking semangatnya itu kepala sekolah yang turun tangan ke sini. Jadi harapan kami kita bisa berkolaborasi, terutama saya belum ketemu ya Prof Madya Dr. Ismail Lutfi ya sebagai rektor yang sudah yang tadi mewakili Pak Dekan, berterima kasih yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya atas nama BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan kami akan membuka pintu buat Bapak dan Ibu nanti kalau datang ke Indonesia bisa berkunjung ke kita. Kita bisa riset bersama, mengerjakan bersama ya. Karena riset ini adalah sesuatu yang menarik ya. Jadi orang riset itu periset ini kan tidak ada yang sifatnya kalau bahasa kita ini dahinya berkerut. Pasti dia punya ide, konsep dan gagasan. Masalah itu merupakan sebuah belanja. Jadi kalau di riset ini kan banyak orang itu selalu menjauh dari masalah. Jadi kalau ada masalah, bagaimana menghindari masalah? Kalau periset tidak seperti itu, mendekati masalah dan menyelesaikan persoalan. Jadi harapan kita, anak-anak kami, terutama para siswa, para orang tua, para guru ya, ke depan ini adalah titik awal dari perjuangan kita memperkenalkan riset Indonesia, masyarakat serumpun Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, terutama Pak Tani ya, yang notabene adalah masyarakat Melayu, Muslim, karena ini semua rata-rata anak-anak kita ini yang datang ini adalah siswa apa nama itu, apa Islamik ya. Saya kira itu yang bisa sementara bisa saya sampaikan. Nanti setelah pengumuman para pemenang,
karena memenangi sebuah kompetisi itu bukan tujuan ya, tetapi bagaimana kita mengembangkan riset yang ada, mengembangkan SDM manusia untuk 20-30 tahun ke depan, itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan kita bisa lakukan bersama. Kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mari kita bertafakur sementara, karena ada salah satu dari peserta, anak-anak kita, orang tuanya harus berpulang ke rahmatullah. Tadi pagi kita mungkin satu menit harus bertafakur mendoakan semoga almarhum dari orang tua, siapa namanya teh? Iva ya? Diva, diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita mulai. Terima kasih. Saya kira itu yang bisa sementara saya sampaikan. Saya atas nama teman-teman semua gitu, ada Prof. Isan yang selalu memberikan support gitu ya, siang malam kita bekerja gitu ya, tidak henti, ada Pak Yedi gitu ya, dan teman-teman semualah yang sudah tidak kenal lelah mempersiapkan kegiatan ini. Bisa berkah ya, diberikan apa namanya pahala yang sebesar-besarnya, termasuk juga kepada Pak Rektor dan rekan-rekan di Patani University. Kami mengucapkan terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Dr. Supadi, from Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia. And then we will continue to the next stage. We welcome to Dr. Tutimu Darmo Sumito, Dean Faculty of Engineering Untak Samarinda. To Dr. Tutimu, say the shares. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maybe in this moment I will make a giswo, English Jowo, maybe. Okay, good afternoon everyone, and welcome to the first international student competition and community service at the Patani University of Thailand. So, Honorable Rector of Patani University, and then Dean Faculty of Economy and Business, so Vice Rector Narotama Prof. Iksan, and then Dean Faculty Narotama Dr. Agus yang Levis siang ini, and then Prof. Helena from UNJ, so Prof. Dr. Professor Evi and Prof. Edi from BRIN, welcome, and then so lecturer and teacher from Indonesia, and all happy participant. Thank you for the opportunity given to me. I would like to introduce myself. My name is Tukimun Darmoswito. So I am Dean of Civil Engineering, University of 17 Agustus 1945, Samarinda, in East Kalimantan Province.
So I'm very happy to be able to join the first international student competition and community service because I can meet great people in here. So I would like to thank for my friend from Narotama University Surabaya and then from BRIN, UNJ and other university, and then senior high school SMA man from Indonesia, and the friend from UTM, UTSM, UITM for from Malaysia University, and then Fatah University in Thailand, and all the so making this event a success. The UNTAK Samarinda Faculty of Engineering has four study program, namely civil engineering, and then architecture, also urban planning, and master in civil engineering. UNTAK Samarinda is the oldest, oldest private university in East Kalimantan, founded in 1983. Hopefully, this event will continue and become a routine activity to for students in Indonesia, and hopefully, UNTAK Samarinda will always be a part of event like this. And then Samarinda is one of the supporting cities of the new capital of Indonesia Nusantara, the capital of the province of East Kalimantan. The transfer of the national capital to East Kalimantan is a blessing in boosting the economic in Eastern Indonesia because there is an economic gap between the Western and Eastern region of Indonesia. ACM that development in Indonesia is not evenly distributed. Once again, I congratulate you on successfully holding this event. Hopefully, it will motivate us, us to continue to improve in the future. Sorry, I will close with a pantun like Dekan. Pagi-pagi pergi ke musola. Pergi musola naik sepeda. Hati senang dan bahagia, bisa wisata dan pulang bawa piala. Once again. Pergi ke Thailand putar-putar, nyasar di kampusnya Fatoni. Acara student competition berjalan lancar, tahun depan kita ulangi lagi. Oke, okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm very short. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Yang saya hormati tuan rumah ya, University Fatoni University. Thanks very much for to I'm coming to university, and then I want to say all of you and then participant, but I cannot maybe say one by one. But the first I want to say thank you very much for this time to give me the time to spin off in front of you.
My name is Herlina. Nama saya Herlina, but in my campus menyatakan saya Profesor Herlina. Basic saya adalah language education, but in postgraduate it is a basic education. And then Pak Agus say to me, we want to make maybe about the visiting lecturers or visiting professor in this university. Thank you very much. The first Dr. Iksan, Vice Rector once at Narottam University to invite me come in here and then join this program. And then the next it is Dr. Evi Sofandi. It is the first one from BRIN, Badan Riset Nasional UNJ, Jakarta. So we can join and set University of Jakarta. Universitas Negeri Jakarta adalah salah satu universitas yang ada di kota Jakarta. Salah satu-satunya negeri yang ada di Jakarta. Karena UI sudah di Depok, masuk Jawa Barat. Ketika program ini, the first what conference, students conference, Pak Iksan, Pak Evi, and me say we want to join this program in three countries, Singapore, Malaysia, and Thailand. So I say to her, to them, saya sudah 10 kali bolak-balik. 10 kali bolak-balik antar tiga negara. Jadi sering kalau conference di UKM, pusing-pusing tiga negara. Conference ke UM, pusing-pusing tiga negara. Dan itu sekitar 10 tahun yang lalu. So, this time saya mengulangi memori 10 tahun yang lalu. Di Universitas Negeri Jakarta, salah satu alumni yang terbaik adalah Pak Evi, dan situ awal saya kenal. Kemudian beberapa kepala sekolah dan guru, thank you very much for joining this programs, and then kami bisa saling kenal, meskipun sama-sama dari Jakarta, dan kami baru kenalan di sini. It is pengalaman hidup dan sangat berharga bagi kami. Mudah-mudahan program-program selanjutnya masih bisa terulang, dan kami MOU atau tetap kerjasama dengan Fatoni University. Saya sangat kagum karena kampusnya sangat bagus dibanding dengan kampus saya ada di UNJ. Karena di Universitas Negeri Jakarta dia larinya ke atas. Kalau di sini masih lahannya luas, jadi dia ke samping. Kalau gedung saya ke atas. Rata-rata bangunan 10 lantai karena sudah tidak ada ruang untuk ke samping dan ke kiri dan ke kanan. Di kampus saya Universitas Negeri Jakarta ada 7 fakultas dan 1 pascasarjana. Di Fakultas Teknik itu ada 14 program studi. Mungkin ya, maybe the next ya. The next dari Fakultas Teknik saya akan mengajak ke sini untuk berkolaborasi. Dan mahasiswa teknik kami itu pernah menjuara satu di UKM tentang mobil robotik. Ya, pernah juara satu di UKM untuk desain mobil robotik. Saya harap juga mungkin beberapa universitas yang ada di Jabodetabek, ya, kita bisa mengajak untuk join program ini. Thank you very much, Pak Iksan dan Pak Evi. It is the leader for the first students conference in this today. And then thank you very much for all of you to give me a chance to stand here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Tangerang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for opportunity to me. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati kepada Prof. Ihsan dan komite seluruh First World Student Conference International Youth Researcher Competition and Exhibition. Dan para ibu-ibu yang mengajar di sekolah SMA dan Islamic Study, dan adik-adik yang saya banggai dan saya cintai. Alhamdulillah untuk hari ini mungkin terakhir exhibition kita. Semoga di tahun ke depan itu lebih disosialisasikan, Prof. Nah, karena saya lihat kompetisinya hanya terbatas ya, karena mungkin sosialisasinya masih kurang gitu ya. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat saya, izinkan saya di sini berdiri, mungkin tidak menggurui ya, tetapi karena saya masih merasa tidak layak untuk berdiri di sini dan pengalaman saya pun masih kurang. Nah, dan alhamdulillah untuk Thailand sendiri itu sudah sangat sering karena kebetulan saya PhD-nya di dekat University Kebangsaan Malaysia. So alhamdulillah saya punya banyak rakan-rakan dekat Patani, dekat Thailand yang berkuliah di UKM. Itu. Jadi saya seronok juga lah nak cakap Melayu. Bolehlah sikit-sikit contoh. So kalau macam pergi dekat Thailand, dekat Singapura, dekat Malaysia, so nak jugalah bahasa Melayu itu kena juga macam tu. Walaupun actionnya itu tak seberapa bagus macam tu. Tapi I want to try. Karena kalau kita bahasa Inggris itu kayak macam ada gap. Tapi kalau kita bahasa Melayu macam kakak sendiri atau macam pakcik sendiri macam itulah. Nah, it's okay. Saya alhamdulillah sangat bersyukur dan saya pun masih kedua kali. Yang pertama saya itu sebagai student untuk mengikuti exhibition. Alhamdulillah kemarin dapat juara juga. Nah, yang sekarang itu berbeda. Saya pula yang mendampingi mahasiswanya gitu. Semoga untuk hari ini bisa dapat yang terbaik lah gitu ya. Oke. Dan seterusnya masukan dan saran gitu ya Pak, kalau seandainya pertandingan ini tuh lebih dispesifikasikan, dialokasikan misalkan untuk yang student university dan dia Islamic, so dia macam terspesifikasi. Nah, jadi tidak tercampur mahasiswa dengan student karena knowledge-nya beda, terus cara penyampaian juga pun berbeda gitu kan. Jadi agar lebih dia tervalue, ada value-nya itu maksudnya dia lebih kita bisa mengkelompokkan dia lebih spesifik lagi sehingga value-nya itu kena kayak gitu, seperti itu. Jadi saran saya itu kalau memang dia university, ya kita kelompokkan based on university itu. Tapi kalau dia school, ya kita kelompokkan dia dalam school sehingga tidak tercampurkan. Secara penilaian pun kita objektif, nah, seperti itu. Walaupun dia delivery of the knowledge, nah, sama saja sebenarnya. Cuman tetap lebih kalau heterogen itu based on kualifikasinya itu bagus, Prof. Tapi kalau dia heterogen tapi dia tidak homogen, dia kurang pas kayak gitu,
kurang menggigit kata orang Indonesia, seperti itu. Jadi itu yang saya sarankan untuk tahun ke depan, mudah-mudahan untuk tahun ke depan itu lebih variatif lagi, seperti itu. Mungkin itu saja. Dan satu lagi pesan terakhir, dengan riset itulah negara itu berkembang, gitu ya. Nah, seperti di dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim," kata Allah. Nah, kita sebagai orang Asia, kita tahu teknologi dan inovasi sangat masih kurang. Kita selalu user of the orang barat. Nah, seperti teknologi, database dan segala-galanya. Jadi kita sebagai orang Asia, kita tidak boleh ketinggalan. Dan kita pun, kita punya panduan. Allah itu sudah punya di situ. Teknologi, ada ayatnya, unzur ilat toir. Nah, bagaimana seseorang itu buat membuat pesawat terbang. Jadi kalau misalkan muslim itu terbelakang dari sains dan teknologi, itu sebenarnya tidak benar. Nah, karena kita punya panduan semuanya. Nah, jadi makanya saya sangat mendukung program ini lebih disosialisasikan, baik itu misalkan di Indonesia, di Thailand maupun di Singapura, sehingga memang kelihatan value-nya bahwa Asia itu punya loh SDM yang memang kedepannya itu berkembang seperti itu. Nah, apalagi kita di Indonesia. Nah, Indonesia juga harus lebih, kita itu bisa gitu. Kita itu tidak pintar dari orang-orang UK, tidak. Kita itu bisa kalau kita kolaborasi. Nah, yang terpenting itu adalah kolaborasi. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri memang agak sangat sulit. Nah, tapi kalau kita misalkan berkolaborasi, insya Allah multidisiplin, maka akan menghasilkan output yang sangat baik, seperti itu. Nah, itu saja mungkin dari saya. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, berlokasi tidak jauh dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bagi bapak-bapak yang memang nanti pergi ke sana, kita jemput. Kita akan sangat welcome untuk kolaborasi riset. Nah, baik dari fakultas manapun, kita akan menerima dengan sangat baik. Itu saja mungkin dari saya. Bila salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menggunakan bahasa Indonesia karena Bapak Dekan tadi menggunakan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam acara ini saya berusaha membawakan dua instansi, institusi. Yang pertama, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang berada di Surakarta, Jawa Tengah. Kami karena berada di veteran, sehingga kami memiliki prinsip untuk mengindonesiakan internasional. Jadi di universitas kami berusaha untuk menjadikan bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa di PBB. Kemudian yang kedua, kami membawakan Universitas Semarang yang berada di Jawa Tengah, merupakan yayasan alumni Universitas Diponegoro Semarang. Jadi di sini saya nambah satu lagi institusi, yaitu Universitas Diponegoro yang berada di Semarang. Saya Retno Trinalarsi. Kebetulan saya bidangnya sumber daya air. Kemarin sejak
perjalanan dari Malaysia ke Thailand, saya membuat video, Bapak Dekan. Kebetulan saya suka dengan drainase perkotaan, kemudian pengendalian banjir, kemudian rob. Saya pikir itu satu hal pertama yang bisa kita kolaborasikan. Saya mengawali pembukaan dulu. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Patoni, yang saya hormati Bapak Iksan sebagai Wakil Rektor Universitas Narutama, yang saya hormati juga dan yang saya banggakan Prof. Herlina yang selama beberapa malam mendampingi saya, membimbing saya. Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dari acara hari ini dalam acara Pak Iksan yang dikemas sedemikian rupa sampai spot jantung saya. Banyak hal dadakan yang harus menjadi tugas kami juga. Terima kasih pada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini sedemikian rupa dan sesempurna ini. Yang saya hormati pula Ibu Bapak pembimbing siswa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan yang saya sangat kagumi karena sudah mengantarkan siswa-siswi ibu ke dunia internasional. Berikutnya, saya akan membedah satu kemungkinan riset yang bisa kita kolaborasikan adalah beberapa dari program. Di kami ada Pusat Studi Kebencanaan. Saya sangat interest dengan geomorfologi Thailand. Thailand sedikit mirip dengan Jawa Tengah. Itu yang pertama, sehingga nanti saya mohon Asok Prof. Evi untuk dukungan dari BRIN mendukung riset kolaborasi kami untuk acara berikutnya. Saya senang sekali, saya bangga sekali bisa kerjasama dengan BRIN, Bapak Evi, kemudian Bapak Ibu pengajar juga. Kami berharap ada kolaborasi dari Bapak Ibu dengan acara hari ini. Kita membuka beberapa kemungkinan yang akan kita kolaborasikan. Universitas Veteran yang berada di Surakarta kental dengan budaya. Jadi kami ada sastra budaya yang bisa juga dikolaborasikan dengan Thailand, yang mana ada beberapa secara linguistik kami, meskipun geografi dan geomorfologinya sama, tetapi ada beberapa karakteristik yang sangat berbeda. Sehingga hal itu akan menjadikan keragaman dari kesempurnaan budaya Indonesia dan Thailand. Berikutnya adalah Universitas Semarang. Kalau Semarang kental sekali dengan Pusat Studi Kebencanaan. Nah, tidak hanya di Thailand, Bapak. Indonesia riskan sekali dengan bencana, apalagi Semarang. Semarang itu ada longsor, kemudian rob, banjir, banjir kiriman maupun banjir pasang surut air laut. Kalau saya lihat geomorfologi Thailand sama dengan Semarang. Jadi ada beberapa hasil riset kami tinggal hanya membutuhkan penerapan. Penerapan nanti mohon Pak Iksan untuk disupport. Pak Iksan ini jagonya riset di Indonesia. Jadi Narutama adalah salah satu universitas kolaborasi kami kerjasama dengan USM juga, sehingga nanti akan menghasilkan paten bersama, insya Allah. Begitu dari saya, karena saya berangkat dari
dunia pendidikan dan riset. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pesan Bapak Dekan, setelah hari ini kita harus ada MOU maupun MOA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya menyampaikan sambutan dalam bahasa Indonesia seperti itu. Baik, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Fatoni Patani Thailand. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Universitas Narotama Bapak Ihsan, yang terhormat Bapak Evi Supandi selaku perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, terus selanjutnya ada Ibu Prof. Herlina selaku Profesor dari Universitas Negeri Jakarta, serta Bapak Ibu Panitia Penyelenggara dan juga Bapak Ibu pembimbing riset siswa World Student Conference yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Nugroho Wahyu Sumartono. Mungkin Bapak Ibu bisa panggil saya Pak Wahyu. Saya di sini mewakili dari MAN 4 Jakarta, di mana MAN 4 Jakarta itu merupakan salah satu sekolah riset ya. Jadi madrasah berbasis riset yang ada di Indonesia, karena riset sendiri itu memang salah satu hal yang luar biasa ya dibandingkan dengan kegiatan yang lain. Karena kalau misalkan kita bandingkan antara riset dengan olimpiade ataupun dengan olahraga, mungkin riset itu banyak aspek yang bisa kita unggulkan. Karena yang pertama tidak hanya juga dengan pengetahuan, tetapi juga kita bisa memperkuat dengan keterampilan atau skill dan juga dengan sikap atau attitude seperti itu. Karena di dalam penelitian itu ada plagiarism dan juga ada bagaimana kita how to research, how to method of research seperti itu. Nah baik, jadi karena MAN 4 itu merupakan salah satu madrasah berbasis riset yang ada di Jakarta maupun di Indonesia, maka kita di sini mendorong untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik khususnya di bidang riset. Oleh karena itu, maka untuk tahun ini dalam kompetisi World Student Conference, kami dari MAN 4 Jakarta mengirimkan sebanyak 5 tim seperti itu. Dan ini juga dibantu oleh Bu Yunarni. Terima kasih Bu Yun atas bantuannya, karena sudah membantu mengumpulkan anak-anak kita ya Ibu. Seperti itu, jadi ada 22 orang siswa-siswi MAN 4 yang mengikuti kegiatan ini, dan juga ada 5 tim dari 22 itu tergabung menjadi 5 tim yang berkompetisi dalam kegiatan ini. Selain itu juga terkait kegiatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia karena telah menyelenggarakan kegiatan ini dan juga memberikan kesempatan bagi kami untuk mengembangkan bakat dan minat khususnya di bidang riset, dan juga memberikan
pemahaman tentang bagaimana kita mengenal satu sama lain, baik itu di Indonesia, di Malaysia, maupun juga di Thailand, seperti itu. Nah, harapan saya nanti untuk kedepannya bisa lebih baik lagi untuk pelaksanaan World Student Conference ini, dan juga nanti mungkin bisa difasilitasi untuk terkait beasiswanya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Muhammad Abdul Wahid dari MA Al-Hikmah 2 Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Saya sangat tertarik dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa terus dilaksanakan sehingga anak-anak lebih semangat lagi dalam melakukan penelitian-penelitian yang baru, riset-riset yang baru, sehingga mereka bisa terus lebih berkembang. Mungkin itu saja speech dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk semua panitia, untuk semua universitas yang kemudian menyambut kami dengan sangat luar biasa. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Sri Purwaningsih. Saya Ketua Tim Riset dan Inovasi dari Madrasah Aliyah Negeri Pemalang yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Saya sangat senang sekali menjadi bagian besar kompetisi ini. Terima kasih khususnya saya sampaikan kepada Pak Dr. Evi yang sudah membawa kami, karena Pemalang itu dari tadi banyak yang tidak mengenal Pemalang itu ada di mana. Perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu, Pemalang itu memang kota kecil, ada di antara Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Jadi Bapak dan Ibu tadi mengenalnya Pemalang, Pekalongan, Tegal, tapi padahal setiap kita melewati Kota Pekalongan menuju ke Jakarta mesti melewati Kota Pemalang. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Dr. Evi yang telah mengajak kami
dari Madrasah Aliyah Negeri Pemalang masuk dalam program Sembari, sekolah madrasah berbasis riset dan inovasi. Dan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi kami. Selama kami menjadi guru, mungkin ini pengalaman yang tidak akan terlupakan. Begitu juga dengan anak-anak yang kami ajak, terus terang ini semuanya yang kami ajak ada 9 siswa dengan yang mengikuti 5 kategori. Dan anak-anak yang kami ajak itu semuanya dari nol karena baru kelas 10 atau kelas 1. Jadi terima kasih sekali kepada semua bapak dan ibu. Dalam penyelenggaraan ini kami merasa sangat terbantu, sangat dimuliakan. Terima kasih sekali. Jika ada anak-anak kami atau kami semua yang ada perilaku yang kurang terpuji, kami mohon maaf. Saya kira dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk maklumat kita semua, Pak Rektor sedang dalam perjalanan. Jadi sebelum itu, Pihak Majelis mempersilakan timbalan Rektor, Asisten Profesor Dr. Abdullah, yang sedang menjadi persidakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul 'adzim. Bapak Epi Supandi dan Dindin, juga pengetua madrasah yang saya tak nak sebut nama satu persatu sebab tidak ada di saya. Terima kasih kepada Dr. Suraya. Cuba saya pada pagi ini. Saya pun tak tahu nak cakap bahasa Indo ataupun bahasa Melayu ataupun bahasa English language. Saya nak cakap bahasa Melayu petani. Kalau English language, satu slang. Kalau Melayu Malay, apa yang dibagi oleh doktor tadi. Kalau Melayu Indo, saya cakap Melayu Indo. Saya rasa saya dengar beberapa Din-din tadi. Saya rasa hampir sama dengan Melayu petani. Alhamdulillah, boleh jadi Pak Din fakulti kami tadi dah buat pembukaan dan ahlan wa sahlan. Welcome to University Fatani. Saya baca ayat, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas,
inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah Ta'ala jadi kami orang petani, jadi antum orang Indonesia, Malaysia, Singapura, Nusantara, ASEAN. Satu tujuan, lita'arafu. Yang mulia di sisi Allah Ta'ala, mereka yang bertakwa. Alhamdulillah, nahnu nu'minu billahi malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir. Kiblat sama, agama sama, bahasa saya rasa dekat-dekat kalau tak sama. Alhamdulillah, petani memang berbeza. Kalau Indonesia, saya dengar Pak Epi tadi, berbeda. Kalau petani, berbeza. Petani, sebenarnya tiga wilayah petani ini, Patani, Jala dan Naratiwat, satu wilayah Fatani ataupun Patani. Lebih kurang 130 ataupun 125 tahun lebih kurang, Patani di bawah jajahan Siam. Siam. Yang orang Melayu di Fatani baru saja 130 ataupun 25. Kalau betul tarikh sungguh-sungguh, 131 di bawah jajahan Siam, sekarang Thailand. Alhamdulillah sampai sekarang orang Melayu petani masih berdialog, masih bercakap dengan bahasa Melayu petani. Dan juga boleh berbahasa, boleh bercakap dengan bahasa Thai. Saya sendiri, umur sekarang 50 lebih-lebih, 51, 52. Belum lagi dialog atau cakap bahasa Thai secara 100%. Alhamdulillah, orang petani ataupun you Fatani, Universiti Fatani, dipimpin oleh Syekh Profesor Madya Syekh Dr. Ismail Lutfi, boleh tumbuh Universiti Fatani yang kita duduk sekarang lebih kurang 25 tahun, satu-satu universiti pertama hak punya orang Islam Melayu petani. Sebab sebelum ini tak mudah sangat kerajaan ataupun Thailand nak bagi apa dia lesen untuk nak tumbuh universiti, tak sama dengan Indonesia. Ini yang saya kata berbeza petani dengan Indonesia dan berbeza dengan Malaysia. Saya S3 dari USN, Pulau Pinang, Malaysia. Saya nak cerita, you Fatani adalah satu-satu semangat orang petani untuk nak tumbuh you. Sejak 40 tahun dulu, Syekh Lutfi dan saya juga murid kepadanya, usaha. Sejak daripada belajar di S1, S2 lagi, cita-cita kami dan saya sebagai muridnya untuk nak tumbuh. Alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala bagi kepada orang Melayu Islam petani. Kalau nak berbanding dengan orang Indonesia dan Malaysia, saya rasa sangat terkebelakangan.
dengan Malaysia, negeri jiran, dan dengan Indonesia, semua negeri-negeri di Indonesia. Walau bagaimanapun, setelah kami tumbuh Unisti, nanti sebentar Pak Rektor akan bagi maklumat ini kepada ikhwah ataupun saudara seagama, se-Melayu, se-Kiblat. Nak cerita kata, di segi akademi, U Fatani punya U yang Pak Rektor telah tulis dalam satu menu, U Wakaf. Swasta wakaf, kalau Indonesia dia panggil apa dia, swasta. Swasta, U swasta dan wakaf, bukan hak punya Pak Rektor. Wakaf lillahi ta'ala. Hak umat Islam Melayu petani dan hak jami'atuna jami'atukum. Hak punya umat Islam serantau. Sampai sekarang ada 4 fakultas. 3 apa dia panggil, 3 forum, 3 apa dia? 3 kampus. Yang pertama di dari sini ke kampus pertama sekitar 8 kilometer. Yang kami nama sekarang Markaz Lughah. Apa dia Markaz Lughah Al-Alamiyah yang kami namakan di Paramiter. Yang kedua di sini, di sana punya 90 rai. Kalau sini dia panggil rai, kalau di Indonesia dia panggil eka. 90 eka apa dia kawasan luas tanah Markaz Lughah Al-Alamiyah di sana. Dan di sini kampus kedua punya luas yang nampak sekarang 290 lebih, hampir 300 ekar ataupun 300 rai. Dan yang ketiga alhamdulillah telah usaha sekarang lebih kurang 10 tahun di Madinatul Salam, dipanggil apa dia muhafazah ataupun prowing di petani. Dari sini sekitar 30 kilometer kat sana, dan di sana telah kita tumbuh apa dia kulatul tamrid, apa dia payaban, kanak payaban dia panggil apa bahasa Indonesia, lesin. Dan kita tumbuh apa di hospital di sana, belum sekarang dalam apa dia bina mabna sekitar 60%. Alhamdulillah. Saya nak ceritanya semua ini punya orang Islam Melayu petani. Dan sebagai hasrat kepada ikhwah Indonesia yang hadir yang pilih U Fatani pada hari ini, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa kami. Kalau Pak Rektor nanti saya rasa dia sebut hal ini. Kalau Pak Rektor dia kata, kami Melayu Islam di Patani sebagai wakil kamu Melayu di Nusantara untuk menghadapi dakwah Islam dengan orang Buddha di Thailand. Apa dia objektif cetuh ataupun tumbuh U Fatani dakwah untuk nak sebar agama kepada sesama Islam di segi islah, di segi memperbaiki, dan kepada non muslim di segi dakwah Islam. Itu U Fatani. Dan apa dia kuliah yang pertama, fakulti pertama ialah fakulti Dirasat Islamiah wa Syariah Al-Islamiah. Fakulti pertama.
kemudian dua yang Pak Rektor apa ya Dr. Zulkifli apa dia cerita tadi, dan apa dia kuliah tarbiyah IDU dan kuliah itu IT dan kuliah itu tamrid di apa dia di Madinatul Salam. Semua ini bertujuan untuk menyebar dakwah Islam kepada orang Buddha. Sampai sekarang Pak Rektor dipilih sebagai ketua jaringan agama di Thailand. Pak Rektor dia sekejap dia akan cerita sebagai ketua jaringan 5 agama di Thailand. Alhamdulillah, untuk nak tunjuk kepada orang bukan Islam Thailand bahawa orang Melayu Islam di Patani juga ada apa dia panggil kehebatan dari segi memimpin mereka. Itulah saja yang saya dapat bagi. Saya rasa kurang faham bahasa saya. Berapa persen? Alhamdulillah. Ini bahasa orang Melayu Patani. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membantu insan mulia risalah Islam berpengaruh.
Si bunga Tanjung, mewangi bumi langit dijunjung. Wibawa bakti penjana tamadun, budaya ilmu sambun bersambung. Wadah pusat wawasan cemerlang, generasi soleh kemerju gemilang. Hijau putih mengora nanda, berkibar mencananda. Merintis membantu insan mulia, risalah Islam bersada buana. Si bunga Tanjung, lewani bumi langit dijunjung. Wibawa bakti penjana tamadun, budaya ilmu sambun bersambung. Dalam ranjau perjalanan dipenuhi aneka cabaran, segala una dan duri pasti kita tempuhi. Siang dan malam silih berganti, suka duka tangis dan tawa sudah menjadi lumrah alam di dunia yang sementara. Justru itu gunalah usia yang tersisa, rebutlah peluang yang ada. Carilah ilmu bekalan di dada, perkasa iman dan takwa. Malam silih berganti, suka duka tangis dan tawa sudah menjadi lumrah alam di dunia yang sementara. Sudah tiba masanya kita cuba segala tenaga, binalah budaya dan bangsa, berpanji nilai nilai mulia. Justru itu gunalah usia yang tersisa, rebutlah peluang yang ada. Carilah ilmu bekalan di
di dada perkasa iman dan takwa. Justru itu gunalah usia yang tersisa, rebutlah peluang yang ada. Carilah ilmu bekalan di dada perkasa iman dan takwa. Mari kita berserkata satu jiwa, satu suara. Hidup dan mati kita adalah kerana Allah. Terbinalah Madinatu salam.
Indahnya hidup bersama, gotong royong sesama kita, hormat menghormati paksi budaya, hidup kita aman sentosa. Yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi. Bersatu teguh bercerai roboh, suburkan nilai umat wahidah, warga harmoni ukhuwah fillah, damailah hidup berpanji Islam. Yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi. Ooh, ooh, ooh.
mengenai dosa dan dusta. Gerak langkahku angkuh ria, keliling gelaranku dihantui teman derhaka. Hari-hariku dibuai mimpi ngeri, saat ku mengamuk bersendiri, diusik oleh ketagihan misteri. Hancur musnah harapan ayah dan ibu, menempuhi jalan buntu. Kini ku bertemu sinaran cahaya, berlakur dengan penawar sakti. Sebatang kara,
tanpa belayan ayah bunda, menjalani hidup penuh derita. Tiada tempat mengadu, tiada tempat bermanja. Kulihat kawan-kawan sebaya, tawari yang bersama keluarga, dibelai dan dimanja. Alangkah bahagianya mereka. Oh ayah, oh ibu, mengapa
Allahumma inni as'aluka bi asma'ika al-husna kullaha wa sifatika al-ula kullaha an tashfiya 'ibadika al-mardha min wabai wa khaffif alamahum wa 'ajjilhum shifa التام الذي لا يغادر سقما إنه لا شفاء إلا شفاؤك فاشفيهم يا شافي وارزقهم صبرا وإخلاص دعاء لك وحدك لا شريك لك والتوفيق لأحسن العلاج ولأحسن كسب الأسباب لوقاية وشفاء وصدق التوكل عليك وحدك واكنا جميعا من شر هذا الوباء والطاعون ومن سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك والحمد Ya Allah, ya Tuhanku, ku memohon atas namamu yang indah dan semua sifat ilahimu. Semoga lenyapkanlah dari dunia ini, sembuhkanlah saudara-saudariku yang sakit dan lemah. Hanya kepada Engkau lah Tuhan yang Maha Penyembuh segala penyakit. Ya Tuhan, ku tabahkanlah hati jiwa kami dalam menghadapi ujianmu ini. Lindungilah kami dari wabah dan penyakit berjangkit. Profesor Nadia Dr. Ismail Lutfi Jatakya, Rektor of Fatoni University. We are so honored to have you here to welcome all of us from Indonesia. We would like to have you to give the welcome speech. Ladies and gentlemen, please welcome Profesor Nadia Dr. Ismail Lutfi Jatakya, Rektor of Fatoni University. Professor, yes, the stage is yours.
Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, syukur. Ilahi ilah, astaghfirullah wa atubu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الحمد لله الذي أنعم علينا بدين الإسلام القويم وبرسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وبكتابه القرآن العظيم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله الذي عافانا من سيل الأسقام وجمعنا في هذه الجامعة المباركة متآخين متعاونين متحابين فيما بيننا ولله الحمد المنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله terima kasih kepada Assistant Professor Dr. Zulkifli Mekong, Dekan Fakulti Sastra dan Sains Kemasyarakatan Yusif Fatani yang mengadakan kerjasama dengan pihak tetamu kita daripada ASEAN yang berbahagia Dr. Muhammad Ehsan Setiawan, Wakil Rektor Universitas Narotama Indonesia, Dr. Ivi Supandi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Pemerintah Indonesia, Dr. Tukimon Darmo Suwito, Dekan Fakulti Engineering untuk Samarinda, Profesor Dr. Hirlina Usman Sira, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Marang, Universitas Muhammadiyah Tangerang, madrasah-madrasah, wakil-wakil dan dari Indonesia yang saya muliai, hadirin hadirat dari Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand, khususnya Jamiah Fatani. Alhamdulillah, syukur pada Allah di mana suratan takdir Allah menentukan kami sebagai sebuah universiti yang berada di kawasan yang kecil ini dapat menerima gagasan dan projek penting internasionalnya, terutama di sudut riset yang pertama kali kami menerima rombongan sejenis ini dari Nusantara, Malaysia, Indonesia dan Singapura, terutama bersama dengan anak-anak kami yang di peringkat pada sanawi ataupun peringkat menengah atas, merupakan satu generasi muda yang kita harapkan untuk satu hari menempati generasi-generasi yang telah memimpin anak-anak pada hari ini. Atas nama Universiti Fatani yang masih lagi dalam permulaan dalam mengatur hal-hal perhubungan dengan masalah pendidikan tinggi di petani, sebenarnya mungkin di antara kesilapan kami tidak membawa anak-anak pengajian di peringkat menengah atas dari petani masuk dalam perjumpaan hari ini. Saya tanya kepada pensyarah, dia kata
kita sedang libur sekarang dan tak sempat nak mengatur katanya. InsyaAllah ini kali pertama yang harusnya disusuli dengan kali yang kedua, ketiga dan seterusnya. Supaya kita teruskan kerjasama antara kita dalam menguatkan kedudukan anak-anak muda kita di sudut apa dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil thaqafatul aqli. Dan di sudut membina kematangan mental itu supaya benar-benar dia tu tinggi standard dan dapat menghadapi alam ini dengan sewajarnya. Ya, alhamdulillah kami di petani ini masih lagi duk bawa bahasa ibunda kita. Bahasa ibunda kita yang puluhan tahun dulu dia tak pandai bahasa lain. Nah, bahasa Melayu ya. Nah, ibu kita dulu, bapa kita, nenek kita dia bahasa Malaysia, bahasa Indo, bahasa Indonesia Raya. Saya mahu supaya anak-anak jangan sampai kita pelajari bahasa asing tak apa, tapi biar rasa ini bahasa asing, bukan bahasa kita. Nah, biar kita bangga dengan bahasa kita. Nah, bahasa Melayu Raya, nah Indonesia Raya, bahasa Indonesia Raya lebih besar daripada bahasa apa-apa dalam dunia ini. Supaya kita merasa begitu, supaya kita ada identiti tersendiri. Kita sebagai Melayu, rumpun Melayu di Asia Tenggara Nusantara, harusnya kita punya satu identiti yang baik. Nah, kemarin saya puji kepada bapa kita apa dia Jokowi bercakap dalam forum antara bangsa di Indonesia di Riyadh dalam bahasa Indonesia. Jadi kita sampai mereka, biar mereka tak faham bahasa kita, harus pakai terjemah. Jangan sampai kita tak faham bahasa mereka, nampak kita hina. Tidak boleh begitu. Biar mereka juga jangan mulia sangat dari kita. Nah, supaya kita tu punya identiti sendiri. Awak harus faham kami. Awak harus faham kami. Wahai orang Inggeris, wahai orang Arab, awak harus faham kita orang Nusantara. Saya puji dan dulu akhuna Ismail Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, juga dia cakap dalam bahasa Melayu di Bangsa Bersatu. Jadi ini juga kali pertama Perdana Menteri Malaysia cakap Melayu di peringkat antarabangsa. Kenapa kita rasa kecil? Ini satu kesilapan kita. Perasaan yang kurang sejahtera, perasaan begitu. Tapi bukan arti kita tinggal bahasa mereka, kita pelajari. Mereka pelajari bahasa kita mungkin sedikit, tapi kita pelajari bahasa mereka banyak. Itu bagus itu. Pelajari bahasa mereka, tetapi apabila kita berdepan dengan internasional, harus kita bahasa kita. Ya, ini saya tunjukkan satu identiti kita orang Indonesia Raya dan orang Melayu Nusantara, perlu kita ada identiti. Nak bekalkan kepada anak-anak baru, nanti anak-anak umur 30 nanti cakap bahasa Indonesia di Bangsa Bersatu. Nah, cakap bahasa Indonesia dalam antara bangsa, kecuali mereka minta. Nah, bapa minta bahasa Arab ya atau bahasa Inggeris. Kita boleh berbahasa, tapi tidak kita berbangga kecuali dengan bahasa kita. Saya nak minta di sini, terutama di petani, kalau mari datang sekali lagi pakai Melayu. Tak payah pakai yang bahasa asing. Nah, kerana bahasa kita, bahasa Nusantara, berada di Malaysia baik. Kalau duduk di Malaysia, in Singapura, cakap bahasa Melayu. Nah, kecuali kita negeri-negeri Arab, negeri-negeri besar-besar, mungkin kita fikir tengok. Kalau mereka daif, kita cakap dengan bahasa orang yang daif. Kerana mereka tak faham bahasa kita. Nah, mereka daif. Kita ra'i kepada orang daif. Nah, kadar itu sahaja. Jangan kita kata, ini bahasa kami bangga, bahasa Inggeris. Silap. Jangan tanam perasaan demikian. Itu adalah perasaan yang kurang sehat. Kurang sehat perasaan demikian ya. Kita, apalagi bahasa Melayu kita paling dekat dengan bahasa Al-Quran. Nah, kita ada kalimah sabar, kita ada kalimah salam, kita ada kalimah sehat. Semua bahasa Arab. Semua bahasa Quran. Nah, bahasa yang paling dekat dengan Quran ialah bahasa Melayu. Dalam semua bahasa yang besar-besar dalam dunia, 5 bahasa terbesar dalam dunia, nah sama ada Cina, oh jauh sekali. Nah, yang panggil bahasa Mandarin. Nah, bahasa Spanyol, bahasa Inggeris,
bahasa apa lagi? Melayu, katanya bahasa keempat atau kelima bahasa Melayu. Nah, dalam lima, nah, lima bahasa terbesar. Jadi kita harus menjaga identiti kita sebagai satu rumpun Melayu yang kita, bukan arti kita nak takabur, tetapi kita perlu membela akan rumpun-rumpun kita. Jangan sampai semua anak kita terpaksa rugi masa kena duduk belajar bahasa Inggeris. Kenapa? Tidak mesti. Tidak mesti. Kecuali orang yang ada kerja dengan bahasa Inggeris, tak apalah. Tapi kalau orang yang tidak ada kerja bahasa Inggeris, tak mesti. Kita bahasa. Kalau boleh, bahasa Arab lebih besar. Lebih bagus. Bahasa Arab ini, Imam Syafi'i kata wajib belajar bahasa Arab. Imam Syafi'i mewajibkan orang Islam belajar bahasa Arab. Sebab bahasa azan, dari kecil lagi bahasa Arab ni bukan bahasa ibunda, bahasa jiwa kita. Dari kecil lagi apabila kita dilahirkan, orang azan Allahu Akbar Allah di telinga, ya? Itu bahasa pertama yang kita menerima, bahasa hidup. Kalau bahasa Melayu bahasa ibunda, bahasa Inggeris bahasa untuk dunia. Kita bukan nak duduk dalam dunia lama-lama, ya? Kita nak duduk di akhirat. Kalau bahasa akhirat, bahasa Arab nanti. Ya, bahasa ahli syurga, bahasa Arab. Ahli neraka pun bahasa Arab juga. Na'udzubillah minan nar. Oleh itu, maka ikhwan yang saya sekalian. Ya, ini bahan riset kita. Jangan sampai kita tinggal identiti kita. Nah, nak riset-riset bagus. Datang dari petani, petani salah satu bahan riset. Yang sangat baik. Merupakan negara yang sudah satu juring dari Nusantara. Berada memperjuangkan kenusantaraannya, kemelayuannya di kawasan di tengah-tengah tekanan bahasa-bahasa asing dan di tengah bahasa apa dia etnik yang berlainan. Insyaallah taala, ya, ini di petani empat wilayah 87% umat Islam. Tapi di segi bahasa kita sudah kalah. Bahasa Melayu tinggal tak ramai. Orang yang bawah dari umur 40 bahasa Melayu sudah kurang. Bahasa Melayu untuk orang yang lebih daripada 40 tahun ke atas, itu banyak bahasa Melayu. Bila bahasa Melayu, bahasa 40 ke bawah, macam anak-anak ini, banyak bahasa Thai. Tak boleh nak tolak. Ini satu apa dia, kehidupan kita, cara-cara yang kita tak boleh nak lari. Ya, tapi kita senang, tidak senang juga begitu. Lebih lagi bahasa Thai, bahasa kecil sekali. Untuk Thai saja. Kalau bahasa Inggeris itu besar juga. Bahasa Belanda pun besar juga. Tapi bahasa Thai kecil sekali. Tapi kita terpaksa kena berada di bawah kenyataan yang kita tak boleh nak lari. Semua bahasa tidak salah. Tetapi bahasa satu juring daripada agama. Kalau Melayu, jelas. Bahasa yang ada hubung kait dengan Quran dan Sunnah paling banyak sekali. Kalau Melayu, istilah-istilahnya, ya, sabarnya, apanya istilahnya, banyak istilah Arab semua. Istilah Melayu, istilah Al-Quran, istilah Al-Hadis. Oleh itu, maka itu antara lain. Yang kedua, saya nak minta supaya semua kita berada dengan Allah. Kun ma'allah yakunillah ma'ak. Adalah bersama Allah, nasihat Allah bersama kamu. Bila Allah bersama kita, cukuplah. Amin ya tawakkal Allah fahuwa hasbuh, cukup. Tidak perlu lagi. Tak perlu siapa nak datang untuk kita lagi. Allah bersama kita. Nah, jadi bersama Allah. Bagaimana cara bersama Allah? Anak-anak mungkin sudah faham. Ya, iaitu hendaklah kita bersama dengan kitab Allah. Allah hantar kitab untuk menjadi satu tali untuk hubungan dengan Allah. Hablum min Allah. Kitab ini diholor tari dari Allah untuk hamba-hambanya berpegang dengan tali ini dengan ajar Allah. Allah kita tidak boleh pergi peluk begitu, tak boleh pegang, tak boleh jamah, tak lihat. Yang kita bolehnya ialah apa? Quran dia. Quran ini kalamullah, perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Bukan perkataan Nabi, kan? Kalam Allah. Kata Ibn Abbas, kalau Allah tidak mempermudahkan untuk manusia sebut
Manusia tak mampu sebut kalamullah. Manusia tidak mampu menyebut kalamullah, tak mampu. Tapi kerana Allah mempermudahkan, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Itu maka ikhwan yang semuanya sekalian, naklah kita bersama dengan Quran. Memang anak-anak duduk bersama Quran dah, memang telah duduk bersama Quran, tak apa lagi ayah-ayah dan ibu-ibu. Tetapi saya nak pesan khusus, sebab orang yang zaman Nabi SAW, apa arti Quran? Quran ni skrip, betul tak? Saya tak faham mana juga. Skrip ni makna kata garisan-garisan untuk dilakukan, dilakonkan. Itu makna skrip ya. Garisan yang datang daripada pihak apa dia? Pengatur kepada satu apa dia? Cerita. Kalau tempat kami panggil wayang. Kalau bahasa Inggeris dia panggil apa? Sinema. Satu sinema itu dia ada tokenya atau ketuanya yang mengatur, ini si ini harus cakap begini, si ini cakap begini, si ini pelakon begini, si ini pelakon begini, si ini ini perempuan, ini lelaki, ini anak, ini cukup keluar jadi satu cerita. Inilah Quran kamu wahai anak-anak. Allah sebagai Tuhan kepada semua kehidupan manusia, Tuhan kepada sekalian alam, Rabbus samawati wal ard, Rabbuna wa Rabbu kulli syai', Rabbul alami, mengaturkan skrip kepada hidup hambanya. Abi nak minta betul-betul faham betul ini. Kerana jarang manusia faham betul. Orang Islam jangan faham begini. Quran ini skrip kepada gerak-geri hamba yang tiga kumpulan sahaja. Tiga kumpulan sahaja sebagai pelakon kepada Quran. Bahasa Malaysia ia panggil pelakon, bahasa Indonesia panggil pelaku mungkin. Pelaku Al-Quran. Pelaku kepada skrip Al-Quran tu. Tiga kumpulan. Satu, kumpulan Muhammad Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar Osman. Yang kedua, kumpulan Abu Jahal termasuk Abu Talib juga. Kumpulan yang kufur dengan Allah. Tiga, kumpulan yang ketiga iaitu kumpulan Abdullah bin Ubay bin Salul munafik dan ratusan orang-orang yang bersamanya. Yang semua ini adalah pelakon yang tidak boleh keluar daripada skrip Al-Quran. Faham betul-betul anak-anak betul ni. Nanti salah faham Quran. Ya. Tiap ayat itu ada pelakonnya. Ya, tiap-tiap orang bergerak ada skripnya. Nampak tak? Ini kita berhimpun ini ada skrip. Masuk wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ini skripnya. Betul tak? Tiap-tiap apa yang kita bergerak, hamba bergerak ada dalam Al-Quran sebagai skripnya. Ayat mana, juzuk mana, surah apa. Orang kafir bergerak ada skrip dalam Qurannya. Orang munafik bergerak ada skrip dalam Qurannya. Suratul Munafiqun, Suratul Taubah dan penuh dengan gerak-geri skrip bagi orang munafik. Perkara seperti ini sangat kurang difaham oleh ahli Al-Quran. Kita ni ahli Al-Quran. Kita yang menerima Quran. Orang lain, Quran diturunkan untuk semua, untuk tiga kumpulan Tuhan Quran. Tiga kumpulan ini semua Quran ni hudan linnas, semua manusia. Termasuk jin juga. Oleh itu maka tanya kita, kita mana satu tiga ni kita ni? Kafir insyaAllah bukan. Munafik, semua sahabat takut dirinya jadi munafik. Semua sahabat radhiyallahu anhum khawatir dirinya menjadi munafik. Siti Aisyah sendiri radhiyallahu anha, semua perkataan mereka sangat jelas menggambarkan bahawa mereka khawatir. Umar radhiyallahu anhu, Umar khalifah yang kedua, betul? Siapa kenal Umar? Semua kenal tak? Nabi SAW, dia buat perhatian, dia kata, wahai Umar, syaitan takut kepada kamu. Nabi buat perhatian.
sallallahu alaihi wasallam buat perhatian terhadap kedudukan Umar. Syaitan bila nampak Umar jalan ni, ia jalan-jalan lain. Takut kepada Umar. Syaitan jin juga takut, syaitan manusia juga takut. Dan satu maklumat lagi, syaitan adalah asalnya jin. Iblis tu syaitan yang pertama. Kana minal jinni fa fasaqa an amr rabbi. Ya. Syaitan pertama ialah iblis, dan pertama kali pembawa ke neraka ialah syaitan jin, pembawa manusia ke neraka. Bukan manusia. Manusia sebagai rasul, sebagai nabi, aulia, itu manusia. Siapa nak masuk syurga harus menumpang cara-cara manusia. Siapa nak masuk neraka harus menumpang cara-cara jin yang sebahagian besarnya. Jin juga kalau nak masuk Islam, nak masuk syurga mesti itu rasul yang terdiri daripada manusia. Tidak ada rasul dari jin. Tetapi syaitan dari manusia ada. Minal jinnati wan nas. Harusnya kita faham anak-anak baik-baik benda seperti ini. Jangan sampai keliru. Jadi apabila kita faham Quran 6,000 lebih ayat itu, semua itu merupakan skrip untuk pelaku-pelakunya berjalan. Ada tuan semua, tiap ayat ada tuan dia. Ada pelakunya. Cuma tanya diri sendiri, saya pelaku ayat mana? Saya pelaku ayat iman, innal ladzina amanu wa amilus solihat, bagaimana? Atau saya pelaku ayat munafik, innal munafiqina fid dharkil asfali. Iza qawmu ila salati qawmu kusala. Malah asmayang. Itu ayat munafik. Kita sedang menjadi pelaku pada ayat munafik. Kalau kita bangkit semayang malah, Allah Akbar. Imam baca panjang-panjang nanti benci. Apa imam ni? Itu kita sebagai pelaku seorang munafik sedang pelaku ayat. Iza qawmu ila salati qawmu kusala. Jaga adik-adik ya. Kalau tak sembahyang langsung itu kafir. Kalau sembahyang malah, itu munafik. Mau yang mana? Yang orang Islam? Alladzinahum fi salatihim khashi'un. Pilih yang mana satu? Mau mana? Mau tak sembahyang? Kafir. Bainana wa bil kafir as-salah. Nabi sering kata. Perbezaan di antara kami dengan orang kafir ialah solat. Itu sebagai perantaraan dari kami. Malah semayang. Amunafik. Awak nak laku ayat mana? Qad aflahal mu'minun ladhinahum fi salatim khashi'unka. Ataupun wa iza qawmu ila salati qawmu kusala. Ataupun wa iza zukiru la yazkurun. Tiga ayat. Awak nak jadi pelaku yang mana? Ya betul tak? Mintalah ibu-ibu dan bapa-bapa tolong terapkan pengertian ini ke dalam jiwa umat Islam sendiri. Kalau tidak dia, tidak kena mengena dengan saya Quran. Saya tidak pandai baca. Saya ada baca buku banyak dalam bahasa Inggeris saya, bahasa itu. Allah, Masya Allah. Intellect ya. Jangan begitu, jangan. Quran itu adalah skrip kamu. Harus kamu baca banyak Quran, nanti kerana dia bagikan cahaya kepada kita. Untuk kita berada dengan ayat-ayat yang sangkutan dengan ahli syurga. Ihdinas siratal mustaqim sampai ke syurga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi ini sebagai sekolah bahasa Melayu, bahasa Indonesia panggil apa sekolah? Suratul Fatihah ini sekelah sebagai umum kepada isi Quran semua. Ada tiga kumpulan. Nah, Suratul Baqarah itu jelas di awal Suratul Baqarah mula-mula dengan ayat innal ladzina hudallil muttaqin, yang kedua innal ladzina kafaru, yang ketiga waminan nasi man yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Tiga kumpulan itulah pelaku-pelaku Al-Quran. Dan kita tanya diri sendiri, kalau sahabat takut diri sendiri menjadi munafik,
bagaimana kita hari ini kita tidak terasa takut diri menjadi munafik. Dan kalau kita takut diri kita menjadi munafik, kita harus kejar mencari jalan-jalan orang as-salihin yang mereka itu selalunya musahabatul Quran. Duduk bersama Quran semua. Duduk dengan Al-Quran. Baca Quran satu juz satu hari boleh tak? Satu juz hari boleh tak? InsyaAllah bisa? Sebulan? Khatam. Bisa insyaAllah? Ya, insyaAllah. Ya, itu satu juz hari. Kalau tidak, kita da'if. Sebab ini siapa yang menyuruh? Nabi SAW kata, Iqra'ul Qur'ana fi kulli syahrin. Bacalah Quran sekali habis dalam tiap bulan. Hadis sahih Muslim. Tetapi jaga baik-baik hadis syaitan yang muttafaqun alaih di antara ahli syaitan. Jangan belajar Quran nanti sesat. Di Indonesia mungkin tak ada tempat kami banyak hadis ni. Jangan belajar Quran nanti sesat. Ini hadis syaitan ni bang. Muttafaqun alaih. Ittifak di antara ahli syaitan yang katakan hadis ni betul. Jangan belajar Quran nanti sesat. Sedangkan Allah Ta'ala hantar Quran untuk manusia, bahkan jin pun, dan skrip kepada setiap manusia. Siapa jadi manusia mesti berada dalam satu juring dari mana-mana ayat. Kalau tak ada lah ayat iman, duduk lah ayat munafik. Tak ada lah ayat munafik, duduk lah ayat kafir. Tiga tu saya tak boleh lari. Yang iman pergi ke syurga, yang munafik dan kafir pergi neraka. Ada. Skrip di, sampai skrip bukannya dalam dunia saja. Skrip sebelum lahir, dalam kubur, skrip. Quran belaka ada cerita semua. Dalam mahsyar, tempat perhimpunan mahsyar, Al-Quran cerita belaka. Dan skrip akhirnya dalam syurga. Skrip akhirnya bagi munafik dan kafir dalam neraka skrip akhirnya. Cakap gitu, cakap gini, bertempik, berkeriuh. Dalam Quran semua cerita. Betul tak? Betul tak anak-anak? Fahdan insyaAllah bersama Quran. Bersama Quran insyaAllah. Bersama Quran mana tak? Bersama hidup. Pelajaran Quran bukan pelajaran subjek itu subjek ini. Subjek hidup. Bukan subjek apa dia, bahagian ilmu ke doktor. Tidak. Subjek hidup. Siapa tak ada subjek Quran, orang itu susah nak kenal hidup. Tanya kata, susahlah belajar Quran, tak faham. Allah, awak cakap Inggeris lagi boleh. Bahasa baru sangat datang pada awak. Halus-halus awak, kecil-kecilnya duduk dengan bahasa Arab semua. Sembahyang bahasa Arab, azan bahasa Arab, beri salam bahasa Arab. Tapi kecil Arab tak pandai. Bahasa Quran tu payah. Kenapa begitu? Ini masalah. Soal. Question. Kenapa begitu? Saya dididik oleh bahasa Arab sejak kecil saya lagi. Tapi saya rasa payah bahasa Arab. Allah zalim pada saya. Suruh belajar Quran dia. Allah zalim. Kenapa suruh belajar Quran? Quran payah. Tidak. Tak betul ya akhi. Bahasa yang lebih payah daripada Quran. Bahasa Inggeris, bahasa apa kamu boleh semua. Ada tempat kami orang cakap Inggeris lebih bagus pada Inggeris. Alhamdulillah bagus, kita tidak menolak. Tapi yang saya herannya, kenapa Quran tak mahu cakap Quran? Sedangkan bahasa hidup kita Quran. Minta maaf saya keras. Minta maaf . Minta maaf semua bapak-bapak, ibu-ibu. Betul ini saya keras sedikit. Sebab saya heran. Saya nak minta anak-anak saya jangan jadi macam saya nanti. Heran. Tak faham Quran. Heran tak faham Quran. Bahasa yang tidak sangkutan dengan bapa ibu kita, keturunan kita pun kita faham. Bahasa yang sangkutan dengan hidup kita, kita tidak faham. Betul lah. Betul tak ini? Saya nak minta peturunkan mindset ini kepada setiap orang mukmin, anak-anak, terutama anak-anak ini. Nanti dia pergi jauh anak-anak. Buat riset gitu, riset saya sebagai researcher. Jadi tingginya. Quran tak kerti. Betul kau begini? Tak betul.
mesti kena riset Quran, itulah dulu, baca Quran, faham Quran, tadabbur Quran. Auzubillahi minasyaitanirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkaru ulul albab. Suratul Sad. Quran ini kami turun kepada kamu wahai Muhammad, banyak barakahnya untuk supaya umat-umatmu itu tadabbur. Tadabbur apa makna tadabbur anak-anak? Tadabbur ada tiga rukun: faham, iman, amal. Itu tadabbur. Faham, iman, amal. Baru panggil tadabbur. Satu ayat ni awak faham, ayat bawah awak beriman, awak beramal. Itu makna kata tadabbur. Beriman ada dua, beriman hati sebagai akidah, beramal hati sebagai akidah, dan beramal gerak-geri sebagai ibadah umum. Saya nampak anak-anak, saya nak mengajarlah anak-anak saya. Ada setengah mengatuk dah tu. Jangan mengatuk. Nah, habis sedang duduk mengajar ni. Ha? Bangun awal pagi sangat. InsyaAllah ya. Jangan mengatuk ya. Dengar baik-baik habis cakap ni. Habis nak cakap dengan anak-anak. Ya, insyaAllah ta'ala. Tak ada tujuan lain. Satu ya, ambil Quran bawa. Satu ya, abis nak satu ya, tak ada nak banyak. Awak nak dapat MA, BA, doktor, alhamdulillah. Tak dapat, tak ada apa. Tak ada penting bagi abis. Apabila awak bersama Quran, insyaAllah. Segala doktor nak lawan tak boleh. Segala profesor nak lawan tak boleh. InsyaAllah. Kita jangan bangga dengan benda-benda dunia. Sangat. Saya disuruh belajar, dapat PhD, dapat. Saya dapat PhD. Walaupun saya tak mau pada mula. Habis BA saya tak mau buat MA. Habis MA saya tak mau buat PhD. Tapi ditekan-tekan oleh sahabat-sahabat. Buat-buat juga akhirnya boleh juga doktor. Nah, tak apalah. Nah, jadi boleh doktor juga. Mujur boleh doktor, boleh buat UST. Kalau tidak itu boleh buat UST ni. Nah, jadi subhanallah. Tapi hati tidak pernah berbangga dengan benda-benda seperti itu. Saya berbangga dengan Ismail Lutfi. Itu nama yang diletak oleh ayah saya. Dan saya akan pergi jumpa dengan Allah dengan nama Ismail Lutfi, bukan Dr. Ismail Lutfi. Ya, bukan minta maaf. Bagus, saya tidak tolak doktor. Tapi jangan bangga. Jangan bangga. Jangan polong-polong mati-matian untuk nak dapat doktor. Bila dapat, rasa bangga. Jangan. Bangga dengan kamu jadi Abdullah. Subhanallazi asra bi'abdihi. Tak ada kata binabiyihi tak. Tidak ambil segala kedudukan, tak ambil. Dengan hambanya. Allah Ta'ala suka apabila dia kasih kepada seorang hamba, dia kata abdihi. Subhanallazi asra bi'abdihi. Siapa abdihi ini? Muhammadur Rasulullah. Hamba Allah. Dia suka kalimah hamba. Kita pun sepatut, kita biar kata kita berasa saya hamba Allah Ismail Lutfi. Boleh tak anak-anak? Faham tak abis cakap ni? Faham ya? Bukan abis tak suruh anak belajar. Belajarlah sampai boleh PhD. Lepas pada tu buat profesor, boleh apa. Bagus. Tidak menolak. Jangan bangga. Banggalah kamu sebagai hamba Allah. Abdihi. Innahu kana abdan syakura. Dia puji Nabi Nuh kan? Innahu kana abdan syakura. Tak ada kata innahu kana nabiyan syakura. Tak pakai title Nabi, tak pakai. Abdan syakura. Nabi sepatutnya apabila Siti Aisyah tanya, kenapa ya Rasulullah bangkit malam sampai bekak ke kaki ni? Kamu ni sudah di ampun dosa yang sebelum dan sesudahnya. Dia balik tanya Aisyah, afala akunu abdan syakura? Saya sudah menjadi seorang hamba yang syukur ke atau belum? Dia suka nak sebut diri dia sebagai abdan. Nabi Muhammad tak sebut kata afala akunu rasulan syakur, tidak. Padahal rasul ni kemuncak segala taitab ya. Inilah tarbiyatun nabawiyah, tarbiyah kenabian yang Nabi ajar kepada
umatnya supaya berbangga dengan dia selaku seorang hamba. Apalagi hamdan syakur. Ya, sudah panjang nampaknya. Nampak mengantuk dah. Lapar nasi dah. Dekat Zuhur ya. Oh, 12:20 dah. InsyaAllah jumpa lagi. Datang lagi jumpa Abi. Abi banyak nak cerita kepada anak-anak. Tapi masa sangat terhad. Nah, kalau duduk belajar di sini satu penggal pun tak apa. Ya, InsyaAllah kemudian kita belajar hal hidup. Abi suka belajar hal hidup. Pelajaran Abi, pelajaran hidup. Bukan pelajaran untuk nak degree itu. Ya, InsyaAllah ya. Mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah dengan rahmat Al-Quran. Al-Quran rahmatan. Rasul juga rahmatan. Dan lain-lain semua ajaran yang baik itu adalah rahmatan. Terima kasih kepada bapak-bapak semua, ibu-ibu. Dan anak-anak yang saya sayangi. Datang lagi ke sini. InsyaAllah untuk kita sama-sama berkongsi dalam ad-dinun nasihah, nasihat menasihati, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Itulah sunnatullah dalam segi nak mempertahankan manusia daripada innal insana lafi khusrin. Usikum wa iya bitaqwallahi azza wa jalla وبطاعته لعلكم تفلحون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.